Halo, balik lagi di Puput Trio. Kali ini saya akan bagi tutorial caranya agar supaya setiap kita menerima pesan media, misalnya audio, video, atau image atau gambar, agar gambar, image atau video dan sebagainya itu tidak langsung masuk pada memori kita. Jadi kita atur caranya. Jadi misalnya kita langsung ke setelan, kita langsung ke ini penyimpanan dan data. Jadi kita masuk ke sini dan di sini ada pilihannya. Jadi kalau di sini ada pilihannya, jadi kita saat menggunakan data seluler. Jadi kalau misalnya ini kita centang, jadi otomatis nanti foto, audio, video, dan dokumen dan sebagainya itu nanti dia akan masuk secara otomatis. Tapi kalau kita tidak mencentangnya seperti ini, tak oke, maka nanti akan menunggu persetujuan kita. Jadi kita bisa pilih-pilih mana yang perlu dicentang, mana yang tidak. Satu contoh, saya akan masuk ke ini. Nah, seperti ini, ini akan menunggu persetujuan saya. Jadi kita tinggal butuh diklik apa tidak, misalnya saya klik. Nah, jadi seperti ini nanti akan sesuai keinginan kita, ini perlu diambil apa bukan. Jadi seperti itu caranya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih dan jangan lupa like, share, and subscribe dan komen.